Halo semuanya dan selamat datang lagi di Assassin's Creed Syndicate. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita untuk mengambil alih London dari tangannya si Grand Master Templar itu ya. So, seperti apakah cerita selanjutnya? Enjoy. Nah ini dia nih, ada kriminal nih. Ntar dulu ya. Sini kamu. Wow. Gak apa-apa om. Om lagi. Dia senang ya. Mantap sekali ya si Tante itu. Yeay. Okay, let's go. Kita ke misi yang selanjutnya ya. Ada apa di misi ini? Ada Bill ya. Si Bill nih kayaknya nih. Si siapa dia namanya lupa gue. Alexander Graham Bell ya kan, si penemu telepon itu yang selalu saja memberikan alat-alat terbaru kepada sini. Siapa namanya? Fright Twins ya. Si Fright Twins ini selalu mendapatkan alat-alat canggih dari si Alexander Graham Bell. Okay, let's go. Kita langsung masuk aja ya kan. Wah, breaking news. Dan berita enggak tuh? Kaget gue kambing. Jacob, Evie, Hsu, thank goodness. Experimenting, are we, Alec? Correct. And looking a bit frazzled. Nerves. It's those great oafs Static keeps sending round to coax me. He is offering a ridiculous amount of money. Alec, you're not thinking of jumping ship, are you? Never. I've been working in something in case they get too insistent. It's meant to stun an assailant, should the need arise. Are you certain that it works? Not as such. I've made three of them with varying degrees of acidity and whatnot. But one must be the right formula. Let's find some Staric lackeys to target then, shall we? Speaking of Staric, he is still transmitting false information. We could simply destroy his transmitters. His company's too well guarded. And the bombs will help, but it would be awkward to produce bombs that potentially do not stun. Oh, wait a minute. Looks like opportunity has come knocking. Oh dear, they never looked so angry before. Stand clear, Alec. Let us instead play a little linguistic game with them. Take the bombs and climb onto the roof. When I see the name of a fruit, toss one near the thugs. Apa coba ya kan? Uji coba bom baru lagi kayaknya nih ya. Slip these into your boots and you will henceforth be immune to all voltaic discharge. I think. Okay. Aduh, Alec. Si Bell ini memang. Kok banyak ini dah? Banyak kotak-kotak ya kan di dekat sini? Ntar dulu lah, kita naik ke rooftop. Kita suruh sama si Bell katanya kalau misalkan ada panggilan buah, nama-nama buah, lempar bomnya katanya. Okay. Ada-ada aja gitu, kodenya kenapa harus buah ya kan? Nah ini dia nih. Tunggu signalnya ya, katanya ada buah katanya. Buah apa gitu. Ya katanya si... apa transmitternya si Staric tuh katanya memberikan ini yang salah gitu ya. Oh, pear nih dia. Tuh. Apaan tuh? Bomnya kok. Okay, bomnya. Oh yey, bomnya bentuknya baunya aneh gitu ya kan. Ntar dulu nih, gua ambil dulu sesuatu ya. Hup. Oke, kita dapat lagi nih. Kita tunggu lagi signalnya si siapa dia namanya, si Alec ya. Buah lagi kayaknya nih ya. Hup. Nah.
Udah gitu doang. Oke. Sting bombs. Ya iya emang bom bom bohitut ya kan, astaga. Oke lanjut next. Ngapain lagi nih? Ini uji coba bomnya dia doang sebenarnya sih. Nah. Sting bomb gitu ya. Kita tunggu lagi nih. One. Do you really think I would keep it here? Do you see a cable? A telegraph without a cable is about as useful as a bell without a clapper. I'll give you a bleed clapper. Well, bless my boots. You're as a plum, asik. Hey, plum itu adalah nama buah. Okay, let's go. Lempar nih. Yay. Berhasil tuh. Hup. Ntar dulu. Nih. Jangan dekati Alec ya. Berhasil tuh yang terakhir. Well, make some more bombs and let's sort out Starek's propaganda machine, shall we? Okay, let's go. Kita ikutin si Bell ini ya. Mungkin dia bakalan ini ya, apa, menghancurkan telegrafnya si Starek gitu atau apa gitu kan mungkin karena ya. Si siapa namanya si Alec ini kan sedang mengembangkan telegraf baru gitu yang nantinya akan menjadi telepon sebenarnya ya gitu. Oke langsung aja deh. Ya udah yuk. Come on, let's go. Kita ke tempat sono ya. Oke. Let's go, kita ikutin nih si Alec. Turun. Ngapain lagi lo masih pakai kuda, Jacob? Jacob, gue udah mencet turun lo. Aduh. Woi, ditabrak sama kuda, bodo amat. Salahnya si Jacob nih ya. Oke, kita coba nih si siapa namanya? Bomnya si Alec yang baru ini ya. Let's go testing. Hup. Ini polisi ikut-ikutan lagi ya kan? Astaga. Aduh, ya udahlah ya. Udahlah polisi lah, biasanya juga makan donat. Oh itu polisi Amerika ya, beda lagi ya. Hup. Dah udahlah cukup lah ya. Hup. Dah beres. Oke mana si Alec? Kita tunggu si Alec biar masuk ya. Si Alexander Graham Bell nih. Ayo cepet Bell, lari Bell. Ya itu mah bukan lari, itu mah jogging ya kan. Udah jogging mah pagi-pagi aja. Ya come on masuk. Nah ini dia, dia bakal menghancurkan beberapa transmitter yang di dalam punyanya si siapa ini namanya, lupa gue tuh. Oh si itu tuh, si Starek ya kan. Si Grandmaster itu ya kan? Yang harus kita hancurkan tentunya. Sini loh, sini. Hey. Aduh kena sial. Wow, mati kamu ya. Oke, Bell udah Bell. Oh, udah. Oke. Come on, lanjut. Oke, kita harus cross over here, harus nyebrang. Nyebrang kemana? Oh, nyebrang sana. Oke. Ayo, let's go. Kita maju ke sana ya. Ya, come on Bell, cepet Bell. Yeay, Om lesu amat, Om. dan double lesu. Dua orang yang lesu enggak tuh? Oh, ada orang yang datang. Siap. Hup. Mati kamu ya. Iya, satu. Dua. Tiga. Oi, mantap. Udah ya, beres. Oke, udah beres si Alec. Dan beneran dihancurin tuh transmitter ya kan. Gak apa-apa lah, transmitternya memang harus dihancurin gitu. Punya si Starek kambing gitu ya kan. Ada orang lagi yang datang, sabar. Oke, mana dia? Sini biar AA hancurkan ya. Hup. Satu. Dua. Satu lagi si botak. Ini. Yeay. Loh, habis kan? Habis.
EGPG ya kan? Iya. My dears, Jacob, Eve, thanks are once again in order for supporting what is most dear to me. Yeah, sama-sama ya. Freedom of speech. Wedan. It's a blessing that you employ your genius for the common good, Alec. However, I suggest you vacate your workshop. No need. Not now. You've given me sacks full of courage. And besides, what with my little devices, I have all the protection I need. Should you find yourselves with a moment to spare, do drop by. Aduh, Alec ya kan, ada aja dah. Oke, itu dia, kita sudah beres misi si Alexander Graham Bell ya, si punyanya telepon, bukan punya tapi emang menemukan telepon tepatnya ya. Oh yeay, mantap. Nah, langsung aja kita ke next mission ya. Oke, ini next mission kita kayaknya make si Evivra ya, yang melanjutkan pencarian apa Piece of Eden gitu ya kan. Mungkin kita lihat aja nih apa nih, The Lady with the Lamb, Eviv. Oke, kita lihat ya apa nih misinya si Evie sekarang nih. Soalnya biasanya kan kalau Evie tuh misinya tentang pencarian Robe ya kan, pencarian Piece of Eden, maksudnya Robe lagi ya kan. Miss Fry, what a pleasant surprise. Hello Clara, I was just going to check on Lambert since the asylum's closing. What brings you here? The children in my cabin fallen ill. A usual time. Oh, anak-anak yang di tempatnya dia katanya pada sakit ya. Of course, I am, Miss Clara. Dia juga tewas. Tepar gitu ya kan. Bring her inside. Ini ibu-ibu ini kemana dari tadi gitu? Ini si Clara dari tadi di luar gitu kan? Yes, she said the others took tonic, but it didn't work. I should think not. Ever since Elliotson was murdered, the district has been overrun with counterfeit tonics. This one needs proper care, but without the appropriate medication, she and the others will quickly decline. What do you need? I need supplies, plenty of them, and medicine. Some of the less common ingredients are being stolen and sold at auction. Oke, katanya bakal dicuri ya obat-obatannya. Kita bakalan mencuri lagi kalau gitu ya. Iya. Obat-obatannya nih kita harus cari buat si orang ini nih, siapa? Si Clara ya. Oh, Florence Nightingale. Oke. Hello. Oke, tunggu ya. Tunggu, jangan sampai Anda tiwas duluan ya. Gua lagi cari obat dulu nih. 7 menit. Aduh. Oke, langsung aja lah, enggak usah banyak lama ya kan. Kita ke peddler. Ah, peddler. Oh, keren Pedro ya, peddler. Oke, let's go lah. 300 meter lagi, buset. 8 menit 300 meter ya kan. Aduh, tega. Oke lah, gak masalah lah ya, selagi makai kuda kali ya. Kuda aja lah, udahlah, daripada jalan kaki gue. Jalan kaki gempur ya kan. 300 meter cuy, gile. Nah, ini dia tempatnya nih, Peddler Pedro ya. Kita menyelinap. Sah. Berubah dulu dong ya kan, Henshin gitu. Ui, itu dia, do not kill the peddler. Steal the peddler. Oke. Opsionalnya jangan bunuh peddlernya, tapi gue kan assassin, gue harus nge-kill gitu ya kan. Sabar. Kalau bisa lah ya. Tuh. Aduh, polisi ini memang bikin emosi jiwa gitu. Udahlah. Udah, bodo amat lah, opsionalnya bikin stres ya kan. Nah, udah. Ini kalau bisa jangan dibunuh ya, taruh dulu deh. Nah, ini modar koplak, siapa yang ngebunuh tuh? Wah, parah. Ya udahlah ya. Udah dapat nih. Ah, sial. Siapa yang ngebunuh tuh?
Ampun. Aduh. Memang si Rooks ini anak buahnya si Jacob gitu. Gak ada duanya. Aduh, udah gak ada duanya ya kan. Randomnya tuh malah di... Aduh, padahal mau gua pingsanin tadinya tuh. Ah, sial, sumpah. Siapa yang nge-kill ya kan? Aduh, ya ampun, sudahlah. Oh, ada deparmasisnya di situ tuh. Oh, kita harus defend deparmasis. Boleh. Nih, kita coba pakai alat baru kita. Hup! Nih, mati nih. Wayaw, pada... kejang-kejang loh. Gini. Hup, 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 hup. Hey. Oh, itu ngapain tuh, ah? Sini beraninya jangan sama itu dong. Cemen nih orang nih. Sini lo. Tuh kayak si botak itu, diem aja dong. Udah, lanjut. Halo. I can't thank you enough. These supplies are meant for Miss Nightingale. Nightingale. Okay. They're already loaded on the cart. Please take them. Giddy up. Itu kartnya. Yes. Oh iya. Bukan dari tadi ngomongnya si kambing ini. Iya, fragile. Udah kabur orangnya. Sial. Langsunglah, lanjutlah. Ngomongnya tuh telat gitu. Bukan dari tadi, tuh obatnya tuh, yang itu tuh gitu kan. Langsung gua ambil gitu kan. Malah dilama-lama keburu diambil orang, sial. Nah, kita hijack ya kan. Waduh, edan. Itu namanya gerobak nungging ya kan. Hup. Nah, hup. Let's go. Sana lo, pergi. Edan nih, gue hoki apa-apa nih. Langsung di sini dong. Aduh, mundur. Mundur. Mati lo. Kayaknya hoki juga sih sebenarnya. Pas gitu dapatnya di depan ininya. Nah. Udah dia nyampe obatnya. Kita antarin kasih Clara ya si anak-anak itu, jangan sampai dia pada modar gitu kan. Ternyata. Nih, udah dapat obatnya nih. Gimana nih? Iya dong. And not a moment too soon. I hope you brought the medication I requested. Dah, dibawa nih. Gimana dia? Oke, dia bakal pulih katanya. Thanks to you, we can distribute authentic medicine now. But is that a permanent solution? I will petition to have regulations put in place. Lambert is in your debt. It takes a long time to change things. But I'm not going anywhere, Miss Fry. Okay, benar banget. Tuh, sial gitu gara-gara yang tadi tuh. Satu lagi tuh. Ampun emosi ya kan. aduh kenapa gitu si polisi itu malah ngelihat ya kan. Tumben banget, biasanya aja butanya udah kayak buta pecak 1000 kali gitu. Kenapa dia malah ngelihat ya kan? Tring gitu, gue muncul baru mau nyopet langsung kelihatan. Hebat bener udah. Udah hebat. Udah gitu mau gue pingsanin, malah si anak buahnya si Jacob itu malah malah ngekill lagi. Sudahlah ya gitu. Ampun, opsionalnya emang bikin stres gitu. Dah, next. Kita ke misi selanjutnya. Wih. Oke, ini dia, kita udah dekat nih. Masih misinya si Evie Vry ya. Oke, tadi kita udah menyelamatkan si Clara, menyarikan obat buat dia ya kan, karena dia katanya terjangkit penyakit bersama dengan anak-anak yang lain gitu. Oke, ini apa nih? Sequence 5, A Room with a View. Let's go. Oh, ini dia, kita bakalan mencari Piece of Eden kayaknya di sini ya. Wih, apa ini? So the hints you demo kayaknya ya. Kenway House lead to the monument. Petunjuknya katanya ke monumen ya. Well, since Henry isn't here, I thought you might enjoy the company. I don't require any company. Aduh, udahlah. Si Jacob tuh tiap kali mau ngebantu tuh pedut gitu jadinya ya kan. Come and take a look at this book and stand oh so close to me, Mr. Green. I do not. Well, perhaps you have nothing better to do, but I'm busy protecting the assassins. Are you really? What was it Father used to say? Don't allow personal feelings to compromise the mission. Precisely. Anyway, I'm off. If I find any more wild geese for you to chase, I'll be in touch. Untung aja dia nggak jadi ngikut ya. Kirain gua dia mau ngebantuin.
Yang ada dia bukan ngebantuin bikin rusuh gitu kan, kayak sebelum-sebelumnya ya kan. Aduh. Oke, kita bakalan ke ini aja, The Examine ya, The Monument. Oh iya. Ntar dulu, itu ada sesuatu di bawah situ tuh. Oke, ntar dulu ya, gua gimana nih kesananya nih. Ntar dulu, kayak ini, hup. Aduh, semainnya kenapa di bawah situ lagi ya kan? Iya, dulu. Kayaknya gua pakai ini ya. Aduh, taruh. Beneran di bawah sini enggak tuh, buset. Dan dong. Aduh, kalau kayak gini mah mending modar dulu aja deh, modar dulu lah. Bentar, kita ulang. Gila. Itunya di bawah situ. Gimana caranya gue bisa masuk ke sana ya kan? Ayay, gile. Bentar, gue cari jalan dulu udah caranya kemana tuh ke bawah situ ya. Tuh lihat noh, sejago-jagonya gitu ya kan, kita mau gimana lewat sana gitu ya kan. Examine-nya di bawah situ kan, kocak gitu loh. Bentar, sabar ya. Gimana ya? Ntar dulu, kita cari jalan dulu ya. Oke, kayaknya kita buat keributan asik kali ya. Ntar dulu. Coba kita buat keributan ya. Hup. Iya. Nah, kan ada anak buah kambing nih. Sini lo ikut lo. Sini ikut. Ikut Mamang. Kita bikin keributan. Sini. Ayo ikut semua. Set. Oke, nice. Itu dia. Sekarang kita bakalan ke sana tuh. Ajar. Misi. Nah, biarin pada gelut di situ gitu loh. Kenapa pada ngeliat ke sini ya kan? Nah, gitu ya kan. Nah, sekarang gua lari. Hup. Oke. Nah, gitu cuy. Yey. Sekarang kita examine di sini nih. Oke, itu di. Sekarang kita harus ke atas gitu. Pasti ya kan? Pasti udah. Taram. The reach of the top of monument. Gila, hebat emang udah bisa menebak yang namanya gini, udah punya indra ke-9 gitu ya, bisa. Hey, dadah populisi. Udah ya, makan donat aja sana. Udah, jangan peduliin kita di sini ya. Kita cuma mencari Beast of Eden doang gitu. Enggak ada hubungannya lu mau apa namanya? Pengawasan yang lagi pidato lah sono. Udah, ya, gua cuma ngasih ini doang nih. Oke, dipasang ya. Apa nih? Gila, itu di atas. Oi. Kayaknya kebangunan itu nih kayaknya kita nih. Perform a leap of faith in hashtag well in zip line. Boleh. Kalau itu cuma gitu doang mah bisa lah ya. Kayaknya bisa nih. Hup. Nah, gitu bukan? Kayaknya bukan. Padahal itu bener loh. Sial ya kan? Minggir. Perform a leap of faith in a hashtag well on zipline. Tadi kan gue in well on zipline kan? Kenapa nggak bisa? Hah? Kenapa? Entah gitu ya. Yeay. Oke, langsung aja lah kita kesana dah. Oke, ini dia udah nyampe. Let's go. Hai. Ini bisa ini nggak sih? Nggak bisa kan tuh. Kenapa ya? Oke, ini dia nih. Di mana nih? Oh, itu dia. Oke, let's go. Ini dia nih, apa nih? Solve the puzzle. Wih, puzzle lagi. Yeay, jangan bilang puzzle-puzzle yang menjengkelkan. Oh, bukan. Mudah-mudahan bukan lah ya. Tinggal tempel-tempel doang kan dari yang kemarin kita temuin. Oh, sip. Nice. Oke.
Ternyata puzzle beneran, sial. Oh, ini harus sama-samain ya. Oke, kalau begitu itu udah sama. Ini terus sabar. Sep. Ini kita samain yang ini nih. Hep, putar ke sini, putar sini. Nah, yang ini. 3 weeks later. Nah, ini samain sama yang ini nih. Oke, ini yang segitiga. Many months later. Yep, sekarang yang ini kita ganti yang 2000 years later. Oke, sip. Itu dia. Hah. Yang kayak gini masih bisa lah ya, asal jangan yang yang aneh-aneh gitu. Susah yang lain. Apa nih? It's in the very top. Edan ada di atas itu, bisa-bisanya orang ini membuat puzzle seperti itu ya. Edan, gile dari sono ke sini kan. Oke lah, enggak apa-apalah. Untung kita punya Batclaw ya kan. Teknologi Batman yang diciptakan oleh entah siapa ya kan. Tapi dibenerin sama si Alec, ditaro di ini gitu, di gauntlet. Enggak bisa dipakai lagi, sial, masih manjat. Astaga, oke lah manjat lah. Bisa enggak pakai? Pakai dong. Ayo dong. Itu teknologi loh, teknologi. Masa enggak dipakai? Nah, gitu ya kan. Percuma gitu, teknologinya udah ada nggak dipakai kan. Aduh, tolong, tolong ya kan. Itu ibaratnya orang udah pakai headset. Udah punya headset gitu, tapi masih pakai speakerphone di dalam bis kota gitu. Nggak ada gunanya jadinya. Nih. Oke, masuk-masuk cuy. Cuy, masuk cuy. Cuy, masuk cuy. Oke, ini dia. Mantap ya. Keren juga. Oke, kita nih artifaknya nih. Apa nih? Woi, dipakai. Good day, Miss Fry. Eden. I'll take that. Ini orang ini. But what if you cannot control it? Gimana katanya kalau lu nggak bisa mengkontrol si Shroud of ini ya? Shroud of Eden itu ya? How like an assassin to hold the power of eternal life and yet be too afraid to use it. Eternal life. Is that what you think the Shroud offers? Hidup abadi katanya. Dia pengen hidup abadi dari si Shroud itu, Shroud of Eden-nya gitu. Oh, ngajak duel. Oh, sial. Anda ngajak duel minta dikeplak ya. Nih. Oi, santai, santai. Ini, nih, sini. Nih, keplak sini nih. Belum tahu. Nah, tuh. Edan. Aduh. Tar dulu. Aduh. Apa-apaan tuh, gua enggak bisa dikonter tuh, sial orang itu ya. Lu pakai teknik apa itu, ha? Teknik pembulian ya? keplak lo. Aduh. Enggak kena. Aduh. Kena lo. Hah. Ah, emang enak sini. Keplak sini. Iya. Sini. Sini. Nih. Terus lagi sini. Belum tahu dikeplak sama si EV Fry. Pakai bom asap lagi. Lepasin aja sih kalau kata gua mah itu. I have other plans. Eden. Ternyata dia bukan dipegangin tapi megang sama kalungnya gitu kan. Gila, gua yang mecahin puzzle-nya, dia yang ngambil ya kan. Enak banget tinggal nyopet. Sial. Kambing gitu. Kita yang susah, dia yang enak. Aduh. Ini apa nih? Oke, ini adalah buka pintu doang ya, biar kita bisa keluar gitu. Aduh, bener-bener itu udah keluar dah. Teman, dah nemplok di sini.
Oke deh kalau gitu tuh lihat, aduh dengan pemandangan England yang dari atas ini keren sekali. Oke deh kalau gitu. Untuk part kali ini kita sampai di sini dulu. Kita sudah dicopet sama si Templar Lucy, mak-mak dan tante-tante itu ya kan. Oke deh kalau gitu. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. So I'm saying now and ciao.